Dira. This is my love for you. Dira. Steady and pure, patient and sure. Dira. This is my love for you. Iya, Ma. Udah mau berangkat, Ma. Ini bekalnya udah aku siapin. Jangan lupa dibawa ya. Ma, ya, kalau ini kan dibawa. Duh, gimana ya? Masa nolak mereka lagi sih? Kasian merekanya dong. Tapi ini juga belum beberes rumah. Yaudah deh. Ih, parah banget sih tuh anak. Kita udah nunggu 1 jam lebih loh, tapi belum sampai-sampai juga. Ya mau gimana lagi sih? Emang anak susah diajak. Ya tapi gak sampai nyusahin orang juga kali. Gue bingung deh. Nyokapnya kan jarang di rumah. Kok dia gak dibolehin keluar sih? Kalau soal itu sih gue juga gak tahu. Mana pernah sih seorang Andira cerita ke kita tentang keluarganya? Iya sih. Hai guys! Mana aja sih lo? Lama banget. Kita tuh capek tahu nungguin lo doang. Sorry. Pasti lu habis beres-beres rumah, kan? Iya, nyokap gue tuh baru pulang dari luar kota. Makanya, cucian jadi numpuk. Lo gak ada alasan lain apa, Dir? Nyokap lo kan kaya. Gak pakai pembantu aja. Gue juga maunya gitu. Guys. Gue cabut duluan ya. Yaelah, baru juga sebentar. Santai aja kali. Nyokap lo juga pasti belum balik kali. Justru nyokap gue dari rumah. Terus? Ya gue harus pulang. Enak banget ya. Hah? Apanya yang enak sih? Lo tuh gak sadar ya, Dir. Gue sama Jen nungguin lo. Cuman buat ketemu lo doang. Lo sekarang udah mau balik lagi. Teman macam apa sih lo? Gak gitu, Ze. Ya terus apa? Nyokap lo juga gak bakal marah kan? Lo tuh cuma nyari alasan biar gak main sama kita. Tapi lagian di rumah lo juga cuma ada nyokap lo doang kan? Lo gak punya sosok ayah. Lo gak pernah kan ngerasain dimarahin sama ayah? Ze, jangan bahas itu. Loh, kenapa? Emang faktanya kayak gitu kan? Yaudah, gue duluan ya. Ih, marah banget sih tuh orang. Awas ya lo kalau sampai lo belain dia lagi. Kemana aja kamu baru pulang jam segini? Maaf, kamu bilang. Kamu lihat, ini udah malam dan di luar udah gelap. Lagian ngapain sih kamu keluar rumah? Tadi ketemu sama Ziana sama Jen doang, kamu di kafe. Oh, bagus ya. Keluar sampai malam-malam begini, terus rumah ditinggal berantakan kayak gini. Tapi aku udah beresin, Ma. Alah, terserah kamu deh. Pokoknya Mama gak mau tahu kamu beresin rumah ini lagi sampai gak berantakan lagi. Sampai Mama tahu kamu keluar rumah lagi, kamu akan tahu akibatnya. Hari ini Mama berangkat lebih awal dan berpesan kalau nanti akan lembur. Aku pun membersihkan rumah seperti biasa. Namun, hari ini sedikit lebih santai. Oh iya, sebelum kalian makin bingung, aku memang sudah bertanggung jawab atas kebersihan rumah ini dari dulu. Mama seorang yang keras dan perfeksionis. Jadi, semuanya harus bersih dan sempurna. Dan jika kalian tanya mengapa tidak pakai pembantu saja, maka pertanyaan kalian sama dengan pertanyaanku yang belum bisa aku beritahu jawaban pastinya. Andira? Azel? Sini masuk! Kamu kenapa, Zel? Aku capek, ya. Loh, capek kenapa? Aku capek gak berbahagia. Aku udah gak kuat sama semua ini. Zel,
Tapi kamu gak sendiri kok. Tapi kamu gak akan ngerti, Dit. Bunda sampai nyuruh ayah buat keluar dari rumah dan gak bolehin ayah pulang. Kamu juga gak akan ngerti kan rasanya dipukul sama ayah. Itu ya aku, Dit. Aku anak satu-satunya. Selalu aku yang dijadikan pelampiasan sama mereka. Zel, aku paham kok. Tapi kamu gak boleh nyerah ya. Dir, kamu kok aneh banget sih? Aku lagi sedih. Hibur aku, kek. Ya gimana aku mau hibur kamu? Kamunya aja masih emosian sama sedih kayak gini. Ya hibur aja lah. Ya udah. Kalau gitu, kamu mau ngapain? Mau ngemil? Atau nonton? Atau gak kamu nginep aja di sini? Udah, percuma aku kesini. Kamu juga gak akan ngerti, Dir. Zel, tapi kan... Cobaan apa lagi yang kamu berikan padaku ya Tuhan? Aku sudah lelah dengan semua ini. Aku tahu, aku bukanlah anak yang diinginkan oleh mama. Aku juga tidak diinginkan oleh teman-temanku. Tapi kenapa harus aku, Tuhan? Setelah melewati hari dan malam yang berat kemarin, hari ini adalah jadwalnya aku untuk pergi les. Aku hanya berharap hari ini tak seberat hari kemarin. Ke sini lagi. Saya cuma mau ketemu sama Andira. Mana dia sekarang? Dira gak ada di rumah. Mending kamu pergi dari sini. Gak mungkin Dira gak ada di rumah. Kamu pasti bohong kan? Pasti dia di dalam. Lagi ngapain sih ketemu Dira lagi? Dia kan bukan anak kandung kamu. Saya juga pernah jadi bapaknya dia. Walaupun dia bukan anak kandung saya. Doaku agar hari ini menjadi lebih baik dari kemarin ternyata tidak dikabulkan. Tidak ada rasa yang lebih pahit daripada mengetahui sebuah rahasia besar yang tak pernah kuharapkan untuk mengetahuinya. Apakah ini balasan dari semua kerja kerasku selama ini? Apakah ini akhir dari semua cerita yang telah kutulis? Aku sudah lelah. Aku sudah lelah menyimpan semua rasa sedih ini sendiri. Apakah aku memang tidak diinginkan oleh semua orang? Ketika mereka meminta... Dira! Mana sih ini anak? Kenapa berantakan banget sih kamar? ...28 Juni 2021. Kukira hari ini akan santai dan tidak berat seperti biasanya. Ternyata salah. Azel datang kepadaku dan bercerita seakan-akan dia adalah orang yang paling tersakiti di dunia ini. Padahal dia tidak tahu saja apa yang kurasakan saat mama pulang dari kantor... ...langsung memarahiku karena rumah yang belum bersih. Kuharap di tanggal 29 Juni besok, aku mendapatkan berita bahagia dari mama. Ma? Mama kenapa? Maafin mama ya, selama ini mama salah. Maafin mama. Kita hanya terbiasa untuk pura-pura.